Selama 73 tahun kita sudah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh, bangsa yang tahan banting, bangsa yang ingin terus berprestasi meraih kemenangan dan kemajuan. Dan pada usia yang ke-73 tahun ini, kita terus bekerja, berikhtiar, berjuang untuk mengejar prestasi bangsa. Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat. Melalui pembangunan yang manusia sentris, kita akan membangkitkan elan perjuangan untuk menjadi bangsa pemenang, agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan besar seperti tantangan revolusi industri 4.0 yang sudah mulai mengubah wajah peradaban manusia. Untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu 9,82% pada Maret 2018. Saat datang ke Asmat, Papua, ketika saya menggendong dua anak Papua, saya melihat masa depan Indonesia di mata mereka. Masa depan yang harus kita lindungi dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, bebas dari stunting atau tumbuh kecil, dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat. Manusia Indonesia harus memiliki karakter yang kuat, memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, agar tidak mudah patah, tidak mudah menyerah, terus optimis dalam meraih cita-cita dan prestasi. Palestina menjadi prioritas utama selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia terus berada di garis depan bersama dengan perjuangan bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan hak-haknya. Kita juga harus ingat bahwa dua hari lagi Indonesia akan mendapatkan kesempatan emas untuk kembali memukau dunia dengan keunggulan dan prestasi melalui Asian Games 2018, ajang olahraga terbesar di Asia. Insya Allah, kerja-kerja besar yang kita lakukan menjadi doa bersama kita, menjadi ibadah seluruh rakyat negeri Pancasila, menjadi prestasi bangsa, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang, dari Merauke, dari Miangas, dari Pulau Rote, mari kita berbagi, mari kita bersama-sama, kita bawa Indonesia menjadi negara maju. Kerja kita, prestasi bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Pancasila, Merdeka!